dari perkembangan NFT blockchain. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman Sobat Cuan yang belum mendukung ya, untuk dengan cara memberikan like, comment maupun subscribe, dan jangan lupa klik dan aktifkan lonceng maupun tombol notifikasi ya, agar teman-teman tidak ketinggalan berita terupdate dan terbaru di channel ini. Oke, di sini saya ingin membuat panduan teman-teman bagaimana cara melakukan swap dan sekaligus melakukan mining dan staking ya. Lakukan mining dan staking semaksimal mungkin saldo-saldo yang teman miliki di sini agar bisa menghasilkan cuan dan lebih cepat untuk withdraw ke depannya. Cara kerja step by step-nya. Saya pribadi sini sudah mengumpulkan di 9,1 NFT atau setara dengan 11,06 dolar. Dan ada token-token lain teman, di sini ada DOJ, ada juga Coin Ball ya. Jadi untuk tugasnya bisa menjalankan spin setiap 1 jam sekali. Untuk status gratis itu bisa menjalankan spin hingga sampai maksimal di 5 kali. Sedangkan paket status membership bagi teman yang ingin melakukan deposit itu bisa di angka 6 bahkan lebih teman-teman ya setiap harinya. Dan lakukan claim jika nanti sudah undur waktu countdown ya, 1 jam sekali. Muncul iklan sebentar ya, sekitar 5 detik, baru nanti teman jika ada klik claim bisa ya kita melakukan spin. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan segini. Status membership di sini adalah pro ya. Setelah melakukan deposit ini mah bisa opsional lah, bisa teman memasang modal jika yakin dengan project ini, atau teman bisa bermain gratis mengumpulkan profit dari saldo NFT teman mengkompon maupun reinvest ya, untuk membeli paket yang ini 50 NFT pro lifetime teman, ini seumur hidup ya. Jadi keuntungannya ini ya, bisa pelajari aja teman-teman, bisa withdraw di 900 NFT sedangkan yang gratis itu di 1000 NFT teman. Dan ini bisa mendapatkan undang kawan bonus hingga 3 referral ya. Nah, sedangkan member gratis, jika teman-teman undang kawan itu cukup satu aja yang bisa diterima komisi pendaftarannya ya. Nah, semakin tinggi teman-teman membeli status sini hingga di Pro Plus, ini status NFT, teman-teman mengundang kawannya hingga maksimal 5 kali. Ya, keuntungan teman-teman dapat bonus di 30 dolar ya. 30 NFT teman. Nah, itu maksud dari bonusnya. Kemudian semakin teman tinggi pasang di 1000 NFT atau 1000 dolar, ini ada jangka waktu 30 hari, bisa mengundang kawan hingga di 10 maksimal ya, dapat keuntungan. Dan juga ada paket plan unlimited ya, atau status member unlimited dengan bermodalkan 10.000 NFT dan untuk mengundang kawan tanpa batas maupun unlimited. Oke, yang kedua teman-teman, selain melakukan spin maupun yang lainnya ya, ini bisa lihat ada mining staking. Saya memiliki saldo teman-teman ya yang ada di program staking, sedangkan mining saya baru selesai menyelesaikan misi ya. Nah, di sini bisa lihat ya, finish ya. Nah, di sini saya sengaja tidak mau melakukan mining teman, karena saya mau tarik saldo semuanya untuk melakukan cash out ya maupun pembayaran withdrawal ya. Oke, di mining saya sudah selesai, kemudian saya akan klik di staking ya, karena saya memiliki aset maupun modal teman yang selama saya jalankan ini, termasuk mining saya tidak jalankan. Jadi saya mau tabung, kumpulkan, apakah bisa mencukupi untuk melakukan penarikan ya, withdraw member gratis di 1000 NFT, karena saya sudah di status member pro, minimal untuk salary withdraw bisa di 900 NFT token ya. Nah, sini bisa lihat paling awal nih ada NFT ya, menu-menu plannya untuk mesin membeli staking ya. Nah, sini saya sudah mengumpulkan 0,027 teman. Nah, di sini teman-teman bisa ambil dulu ini ya, kita ambil kompon ya, klik harvest saja teman. Tetapi kalau untuk mengkompon ini teman, mengambil profitnya dikenakan biaya transaksinya di 0,1, disarankan teman memiliki saldo segini atau kalau bisa di 0,2 NFT ya untuk mengklaimnya. Oke, langsung aja klik klaim teman ya. Nah, di sini langsung proses teman, nanti 0 nah NFT nya ya, lu bisa lihat ini masuknya kemana? Masuknya ke saldo utama teman, larinya ke sini. Bisa cek ya ke wallet. Nah, teman bisa lihat di sini saya bertambah. Yang sebelumnya di 0,0 berapa gitu teman. Nah, sekarang ini bertambah jadi 9,122,237. Artinya yang teman klik harvest tadi itu mengambil saldonya masuk ke sini ya, saldo utama ataupun saldo available, di mana saldo ini bisa kita melakukan withdraw penarikannya. Oke, kembali lagi ke program stakingnya. Nah, teman bisa lihat di sini saya memiliki saldo NFT di 428 teman. Ini besar nih, sekitar 600 dolar jika disetarakan dengan USD ya. Kemudian saya selain ada aset dari NFT yang saya jalankan staking teman, nah, di sini juga ada memiliki saldo tokennya TSO ada sekitar 0,1 ya.
dan ada juga saya memiliki aset saldo token dari TUW ya. Nah, sini saya memiliki 4,8 TUW, teman. Di sini earn-nya teman jangan diambil ya, karena biaya gasnya cukup besar. Jadi tahan holding aja dulu. Kemudian saya juga ada NEG ya di 1,6. Kemudian saya memiliki saldo token lainnya, teman. Nah, ini ada MOY ya. Ini cukup besar, teman. MOY ini. Saya memiliki 5,03 sekian ya. Di sini saya sudah menghasilkan juga. Ini masih dikit, jangan diambil ya, karena gasnya NFT besar. Kalau hasilnya sudah besar, teman, di atas dari gas fee, baru teman ambil ya, dari earn itu, di klik harvest. Next, saya juga memiliki saldo token dari ITK, namanya, yang sudah saya lakukan staking selama ini, teman. Nah, di sini sekitar 59,6 ya. Dan sini juga menghasilkan, nanti bisa klik aja harvest. Nah, jadi token sini banyak, 50-an ya. Bisa kita menghasilkan cuan, ambil saldonya biar masuk ke available. Usahakan teman memiliki gas fee dari NFT ya, teman. Rajinkan aja jalan spinnya, dimana walaupun dapatnya rendah dari putaran spin itu, teman, itu guna fungsinya, hasilnya itu walaupun rendah itu lumayan, teman, bisa buat nambah-nambah gas fee ini ya untuk transaksi swap di sini ya. Oke, di sini saya ambil, teman, ya. Jadi ini oke, ini saya akan tarik semuanya, teman. Artinya saya tidak mau melakukan staking karena saya melakukan withdraw. Apakah saldonya ini mudah-mudahan bisa mencukupi ya di 900 NFT nanti. Oke, sini cara untuk melakukan unstake, teman, ya. Di sini kan pilih plus, ini kan staking. Oke. Nah, bagi teman yang ingin unstake berarti klik ini tanda minus. Nah, ini ada keterangannya. Unstake. Nah, teman masukkan aja jumlah yang di sini. 59 ini contoh nih. Nah, salin ya. Kemudian klik unstake ya, minus token ITK mau tawain apa itu sama, teman, ya. Cara kerjanya seperti itu. Nah, teman tinggal klik aja, pilih di sini. Masukin copy salin tadi ya, tinggal tempelkan aja. Kemudian teman-teman tinggal klik confirm ya. Ini saya melakukan unstake, teman, ya. Usahakan saldo gas fee-nya mencukupi. Oke, ini berhasil, teman-teman. Tidak ada keterangan tulisan merah ya. Artinya mencukupi gas fee-nya. Apabila teman kurang gas fee-nya, teman lakukan rajin aja ngeklaim spin. Itu kan hadiahnya NFT, teman, saldonya untuk nambah-nambah biaya gas fee. Nah, bisa lihat nih. Sudah hilang ya. Artinya sudah cek masuk ke dalam saldo utama, teman, ya. Nah, bisa klik menu atas yang ke wallet, teman, bisa cek. Tadi saya mengambil unstake token dari koin ITK. Nah, masuk ya. Nah, besar kan, teman? Lumayan kan? 59,6 aja dihargai $60 ya. Oke, kemudian saya ambil lagi token-token yang ingin saya unstake ya. Pilih ke program staking-nya ya di sini. Lo mau ngambil ini, teman, penghasilan yang earning ini ya. Jangan setiap saat, teman, karena ada biaya gas fee-nya ya. Nanti teman merasa dirugikan. Saran saya bagusnya seminggu sekali ya. Paling cepat, paling lama teman bisa mengumpulkan ngambil earn-nya sebulan sekali ya, untuk menghemat biaya gas fee. Kecuali bagi teman yang melakukan penarikan withdraw, nggak apa-apa ya. ITK sudah masuk ke saldo balance. Saya memiliki saldo MOY, nah ini cukup besar ya, nih di 5,03 nih, saya ambil dulu ya. Jadi saya memiliki total stake-nya di 5,03. Oke, saya unstake aja ya, saya ambil dulu, salin copy, klik tanda minus ya, ataupun kita pilih untuk unstake ya, tidak melakukan staking lagi. Dan fee-nya di 0,13, kemudian klik konfirmasi. Dan kita cek ya, di sini sudah habis ya. Saya pindahkan jumlah saldo keseluruhan dari koinnya MOA, teman, bisa lihat ya. Nah, habis ya. Oke, bisa lihat, memastikan lagi ke wallet ya, ke menu. Dan bisa lihat, teman-teman ya. Nah, ini ya, benar ya. Dia cukup lumayan besar, teman. Koin token dari MOA itu 5 aja harganya. Dihargai $58, teman-teman ya, lumayan ya. Nah, sini saya semuanya, teman, baru terbaca 107 NFT atau setara dengan $129 ya. Jadi kumpul di $129 ya. Karena untuk melakukan staking ini, teman, kita manual bukan otomatis, sedangkan mining itu otomatis, tetapi masa kontraknya hanya 1 hari ya. Jadi langsung teman bisa kembali lagi setelah menghasilkan profit 1 hari. Nah, sedangkan di staking ini enggak, teman, ya. Tidak otomatis, tidak ada masa kontrak kayak 1 hari, 3 hari, 7 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan, tidak ya. Jadi kita wajib mengklik manualnya, teman. Oke, terakhir sini saya memiliki token dari NFT ya, teman-teman, ya. Sisanya sini saya enggak memiliki lagi token-token lainnya, sudah saya ambil karena saya mau melakukan penarikan ya, jika mencukupi saldonya NFT di 900 dengan status pro ya. Oke, tidak ada lagi di sini, tinggal terakhir di NFT ya, yang sudah saya banyak tanamkan, teman, aset koin selama ini di sini. Jadi teman sini copykan aja NFT-nya, klik minus ya. Ini tempelkan aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Baru klik confirm ya.
dan langsung teman ya, tidak ada lagi, semua habis ya di token-token yang sudah saya lakukan staking, termasuk NFT yang terbanyak saya kumpulkan. Oke, cek aja menu di sini ke wallet, apakah saldo saya mencukupi di 900 NFT. Oke, belum mencukupi teman-teman ya. Jadi kalau belum cukup gini man, bagusnya teman tanamkan lagi, mau ikut program mining maupun staking. Nah di sini cara untuk dapatkan profit agar cepat besar teman ya. Di sini kan banyak beberapa token nih ya. Jadi teman-teman terpilih di sini nilai ROI yang terbesar yang mana sih? Nah sini paling terendah kan NFT teman ya, 8,91%. Nanti bisa lihat nih ada APR annual per rate nya ya. Jadi bukan hitungan per tahun teman. Jadi per hari teman profitnya segini lah ya. Karena ini kan sifatnya untuk staking. Fleksibel man, bisa kita unstake ya, kita tarik dengan dikenakan biaya gas fee di 0,12 sekian untuk NFT satu teman wajib miliki. Jadi cara yang teman carilah yang APR yang tinggi ya, karena di sini NFT terendah. Nah sini bisa lihat nih, lebih ada yang tinggi ya, di sini pun terendah nih, TSO 8,4%. Nah ada FGH lebih tinggi ya. Nah ini teman bisa pilih ini 12-17. Nah teman pilih salah satu token sini, mana sih APR yang tertinggi ya. Nah, ada yang 12 ya, ada yang 13,3, 12,36. Nah ini teman bisa lihat nih, saldo orang yang banyak, seluruh member lakukan staking ya jumlahnya. Kalau makin banyak berarti itu banyak yang melakukan staking teman. Di sini ada NEG 756.000 ya, total pool coin stakingnya. Nah kemudian sini teman bisa lihat ada ball. Ini banyak juga nih melakukan staking, 275.000 nih jumlah keseluruhannya, 14,8%. Kemudian di sini ada DOJ dan golden ke bawah, kita cek ya. Nah ini man, bisa lihat nih APR-nya 409%. Nah ini paling besar teman. Saran gua teman gunakan ini wall token ya untuk melakukan staking. Nanti tinggal swipe aja apabila memiliki token dari NFT, token tadi yang kayak saya udah ambil ya. Teman jadikan satu, nanti putar swipe ke beli token ini. Ya karena ini besar teman. Ini banyak yang melakukan staking nih, 112.000 ya. Besar ini. Mau coba dulu main stake di wall ya. Tapi sebelum melakukan staking sih man, kita harus tukar dulu karena saya tidak memiliki token dari wall. Oke, okay? Kembali ke wallet. Nah, bisa lihat ya, saya nggak milikin ya wall ya kan. Nah di sini teman swipe dulu nih. Misalkan memiliki token ini, saya memiliki ITK nih 59 sama token MOA ya 5 ya. Nah ini tukar swipe ke wall ya. Caranya ini teman, ini kita nggak bisa salin teman. Jadi memang harus manual diketik ya, harus ingatkan aja berapa sih token keseluruhan. Nah ini saya ingat ya, saya baca ada 5.032541 ya. Ini sama tukar MOA ke wall ya, 0.32541. Swipe. Betul mah, 0.32541 tadi ya. Dan di sini saya tadi awalnya 5 ya, 5 koin ya. Nah tadi koin saya tadi MOA ya, kita cari teman. Sini banyak nih pilihan. Nah ini ya MOA, MOA ya. Saya tukar ke wall, mana sini pilih teman bebas. Tadi saya mau coba pilihan tertinggi ya untuk perdananya, karena saya belum coba teman, karena lagi sedang tinggi wall ini. Nah wall pilih. Oke, ini udah total semua ya saldo token saya yang ada di saldo balance utama tadi. Di sini harganya sama dengan satu MOA-nya teman 75 ya, wall per satu MOA-nya. Oke, klik aja swipe ya. Di sini sudah sering swipe ya, ini banyak nih. Oke, klik aja swipe di sini, dikenakan fee 0,13. Klik confirm. Oke, ini sukses teman-teman, bisa lihat tanggal 9 Januari ya. Ini bisa lihat nih. Nah, masuk ya. Jadi saya terima 379 wall teman-teman ya. Nah, untuk memastikan kembali lagi ke dashboard, ke wallet. Bahwasannya token MOA saya sudah saya tukar. Nah, nggak ada lagi ya MOA-nya. Bisa lihat nih. Sekarang yang ada jadi WOL ya, atau $55. Oke, okay? Saya tukar lagi mas, saya kompon putarkan ke token wall ya, saya mau satukan aja di sini biar nanti profitnya besar ya. Terserah teman ya, pilih mau pilih mana ya, mau lakukan staking. Saya mau pilih satu aja mas, satu pintu aja deh. Jadi dari tokennya ITK ini ada ya, saya memiliki 59.686446. saya akan tukar ke wall juga 686446 ya. Nah tadi saya memiliki 59 koin ya, tadi saya ambil dulu desimal ya ataupun satoshinya. Tadi koin token ITK ya, saya akan cari dulu ITK. Nah ini ya yang ada, saya memiliki saldo. Kemudian saya tukar ke wall di sini, tuh ke wall ya, gulir aja paling bawah ya man, paling akhir nih.
Oke, di sini saya ya, akan mendapatkan 394 teman ya. Langsung aja klik swipe ya. Dan confirm. Dan berhasil teman ya. Nah, ini ya dari ITK ke Toin Wall ya. Jumlah 394. Oke, kembali ke wallet. Bisa lihat teman ya, sudah nggak ada lagi koin ITK saya, sudah habis total ya. Saya pindahkan totalnya menjadi saya jual ke swap ke token wall. Jika teman bingung, supaya nggak bingung ya teman ya, token-token di sini yang sisa kecilnya, micin-micin ini teman bersihkan aja, masukkan aja semua sini teman. Satukan aja ke wall ya, karena untuk supaya satu pintu dan profitnya cukup besar. Sebenarnya ini pilihan opsional teman-teman, jadi kita harus jago teman di sini ya, menilai keuntungan. Oke, kasih hilang teman. Nah, sini saya nggak mau tukar, ini kayaknya sepertinya rendah banget ya. Terserah sih, kalau mau bersihkan aja. 4 nih, mungkin di 0,00 berapa gitu ya harga dolarnya. Oke, sisanya sini saya akan ambil teman, dari NFT saya mau tukar ke wall ya. Saya mau ambil 400 dolar aja deh, dijadikan ya. Oke, mungkin sekitar, kalau saya mau ambil 400 dolar, 300-an NFT sepertinya. Kita pergi swap. Nah, sini jawab benar dari NFT. Coba saya masukin. Oke, saya masukin 300 aja teman. Kemudian ke WOL token wall. Dan ini saya bisa dapat ya 2351. Oke, aja klik aja swap. Konfirmasi. Dan sukses ya sini. Jadi jumlah saya dapat di 2351 token wall ya. Kembali ke wallet dashboard, kita akan cek saldonya, saya tinggal berapa sih. Nah, masih ada membuat ini. Nah, ini tinggalannya nggak apa-apa ya. 135 NFT, kemudian saya lakukan ini wall ya, untuk stakingnya. Ada di 3126.949986 ya. Langsung aja pergi ke stake ya. Jadi, kalau teman lupa, ini diketik catat aja teman-teman ya. 3126, nanti teman catat aja. 949.949.986. Nah, seperti ini biar mudah ya, tinggal copy aja. Nanti masukin aja mau stake gitu ya. 949.986. Benar ya? Nah, setelah itu teman-teman sudah ketik biar ingat angkanya karena terlalu panjang ya. Lakukan stake teman di sini ya. Kalau di mining kita cek dulu wall besar nggak? Di sini wall cuma memiliki saldo sekitar berapa tadi ya? Berarti kalau misalkan mau pilih mining, kita cek dulu masa sadonya. Memiliki 620 sado total semua ya. Berarti teman bisa pilih ini. Oke, saya coba staking aja ya. Di miningnya rendah. Yang mau tinggi di MOA teman-teman ya. Untuk miningnya. Jadi saya pilih token wall yang sudah saya kumpulkan dari beberapa token. Jadikan satu pintu untuk melakukan staking maupun mining ya. Nah, sini ya. Oke, pilih aja stake man. Kita untuk ngeklik stake ini dikenakan fee juga teman, gas fee nya ya. Nah, ini ya 0,12. Oke, saya akan masukkan tadi yang saya catat tadi ya, sudah saya ditaruh di catatan handphone ya, tinggal gampang, tinggal tempelkan aja konfirmasi teman-teman ya, dan lakukan staking. Nah, sini ya, udah masuk teman ya. Nah, ini 3126 ya. Oke, tinggal 5 profit teman. Mudah-mudahan ini besar ya. Nanti kalau sudah besar, teman-teman sudah mencukupi saldo minimal di 1000 dolar, baru teman swap ya hasil ini dari wall ke NFT kembali agar teman bisa tarik. Nah, gitu teman cara untuk melakukan withdraw ya. Di sini juga ada keterangan teman. Nah, sukses pemberitahuan ya, notifikasi history transaksi kita melakukan staking mining dan sebagainya. Nah, ini ya. Staking you started to make a profit ya. Barusan saya sudah jalankan. Ini sih mas, profit ya 0,02 nih. Nah, ini kan ada gas fee nya mas, jika ingin harvest ya, mengambil nih, masuk ke available. Artinya apabila mau hemat dari saldo NFT nya soal saya paling lama sebulan sekali lah ya, nggak apa-apa. Itu 3 bulan, tergantung sih teman, seminggu pun nggak apa-apa ya kalau ingin cepat. Jangan setiap saat teman ya, setiap menit, setiap jam gitu, karena ada biaya gas fee nya teman-teman nanti akan buntung ya di saldo NFT nya Kemudian saldo yang di wallet ini teman-teman, ada NFT saya memiliki ya, ini jangan dianggurin teman, dibuat mining aja ya, karena untuk program staking itu bebas, bisa rental staking berapapun, sedangkan mining
dibatasi man, satu kali sehari ya, sesuai dengan status membership teman-teman. Apabila teman semakin membeli paket Pro Plus itu bisa 2-3 kali kalau nggak salah untuk melakukan rental miningnya ya. Nah di sini saya bahas satu kali teman ya, dengan status Pro biasa ya, bukan status Pro Plus ya. Ini teman jangan biarkan karena nggak menghasilkan profit, sayang ya. Atau mau bisa tukar ke token-token lain yang lebih tinggi. Misalnya saya gua kayak gitu. Ya kalau saya mau bikin saldo 135 saya lakukan mining aja, Man. Atau $163 ya. Nah, tapi teman bisa juga jika tidak buntung enggak masalah. Nah, ini kita pintar teman, cara untuk dapatkan profit ini pilih aja mining. Saya akan coba yang di NFT aja ya. Sekaligus saya memiliki tadi saldo NFT-nya sini, Man. Bisa lihat nih. $163 ya. Dolar mining. Nah sini bisa lihat NFT-nya teman, saldonya ya. Jadi saya memiliki 135 teman-teman ya. Nah itu harus diingat, bukan dolarnya ya. Ini saldo NFT-nya 135. Berarti mas pilih yang tertinggi sini. Yang rentalnya 135 punya saya kan. Nah berarti sih nggak bisa sampai mas, saya nggak bisa, nggak cukup ya. Berarti cukup yang ini. Yang untuk sewa mining Unminer S9 SE ya. 103 budgetnya, karena saya memiliki 136. Artinya bisa melakukan mining, mencukupi. Oke, okay, karena saldo saya di koinnya NFT. Sini pilih teman ya, select plus select NFT ya. Jika teman memiliki koin lainnya pilih ini ya, plus select FGH. Oke. Okay. Langsung aja sini konfirmasi teman. Oke, okay, sini kita nggak perlu isi saldo teman ya, udah otomatis ya. Nah, oke, okay, sukses ya. Nih, server limit ya, saya mention saya ANT miner ya. Nah mining teman, ini nanti satu hari ya, baru nanti akan finish. Nah seperti itu ya, sini wajib satu kali 24 jam ya, untuk mining ya. Sedangkan staking itu manual sifatnya, itu bisa fleksibel, bisa melakukan unstack, bisa cancelkan, bisa lanjut. Nah itu bedanya, di sini otomatis teman, masa kontraknya satu hari nggak bisa, ada yang 3 hari, seminggu, sebulan, 6 bulan, setahun nggak ada ya. Jadi satu kali sehari dipulangkan modal profit teman-teman ya. Sini saya memiliki saldo teman, 31 atau $37. Nah ini terserah teman mau habisin, tapi jangan habisin total semua man. Kita harus sisakan buat gas fee-nya, jangan kurang dari itu. Nanti emang nggak bisa lakukan transaksi swap, lakukan program ini, lakukan program staking karena ada gas fee-nya dan sebagainya ya teman-teman. Tukar aja bagusnya ya, untuk mempercepat cuan semaksimal mungkin teman-teman. Nah itu sih sama saya cara kita menjeli ya, untuk melakukan swap, perdagangan staking, mining dan sebagainya. Kebiasaan teman-teman, jangan lupa lakukan spin ya, satu kali 24 jam. Nah ini tinggal 8 menit lagi teman, ada kontrol waktunya. Mungkin ini aja teman yang bisa saya sampaikan cara melakukan stake maupun unstake ya. Untuk withdraw nanti gue akan membuat video lain waktu ya teman, jika sudah mencukupi saldonya di $1000. Tetap stay tune di channel gue ya. Makasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Salam sukses, salam cuan, sampai jumpa di